活生生的人，你这样做是在杀人。你什么意思？这个不是头孢，是青霉素。我在医院门口的公交站。我那现实生活里，我要怎么样才能回？通常不错嘛，怎么不管用呢？这又是什么意思？Hai, hai Miss Loba, kembali lagi di channel Miss Cherry Wish. Yap dir, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua, tepatnya masih dengan sesi rekomendasi drama Cina by Miss Cherry Wish. Lebih tepatnya guys, di video kali ini kita sama-sama akan membahas top 7 drama Cina terbaru 2023 yang bercerita tentang CEO dingin berubah jadi bucin. Biasanya guys, tema-tema seperti ini akan mengisahkan tentang kisah lelaki tampan yang berprofesi sebagai seorang CEO atau bos sebuah perusahaan yang sangat tampan dan kaya raya. Tetapi sayangnya, sikap, kepribadian, serta temperamen mereka sangatlah dingin bak kulkas. Barulah setelah mereka bertemu dengan seorang wanita yang bisa merubah pandangan mereka terhadap dunia, mereka perlahan mencair dan berubah menjadi lebih hangat, dan akhirnya jatuh cinta serta menjadi seorang pria yang super-super bucin. 1. Next stop your world. Kalian penikmat drama Asia tentu tak asing kan dengan drama Korea populer yakni W atau W Two World yang merupakan drama yang sangat populer hingga ke seluruh dunia. Nah guys, drama Cina Next Stop Your World merupakan remake dari drama Korea tersebut. Walaupun jalan ceritanya pasti akan sangat mirip dengan versi Koreanya, tetapi tak sedikit pun menurunkan antusiasme para K-drama lovers untuk segera menyaksikan drama terbaru ini. Dalam versi Chinese-nya akan bercerita tentang seorang wanita cantik yang bernama Hu Yanzu yang saat ini berprofesi sebagai seorang dokter magang. Suatu hari, kejadian aneh dimulai saat ia pun masuk ke dalam dunia komik yakni W atau W yang digambar oleh sang ayah. Di alam komik, ia pun bertemu dengan sosok pria tampan yang bernama Jiang Ze yang merupakan aktor komik yang super tampan dan sangat terkenal. Tentu saja pada awalnya ia sangat bingung dengan apa yang ia alami saat ini. Tetapi lama-kelamaan pada akhirnya setelah ia pun masuk ke dalam alam komik, perlahan-lahan mulai terbuka insiden serta peristiwa yang mencurigakan. 2. Love Me Like I Do. Nah Miss Lopa, di urutan kedua ini kita punya seorang CEO yang bernama Liu Xila yang merupakan seorang CEO yang sangat tampan, populer, dan juga kaya raya. Tetapi di balik kesempurnaannya tersebut, ia pun menderita sebuah penyakit yang terbilang sangat aneh dan sangat langka, yaitu ia pun tak bisa melihat hal-hal atau benda yang berwarna merah. Jika ia melihat hal tersebut, maka ia pun akan pusing dan jatuh pingsan. Sehingga suatu hari, takdir tersebut pun membuat ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Tian Tian, di mana anehnya jika ia menyentuh gadis tersebut maka reaksi pusing atau pingsannya saat melihat benda yang berwarna merah tidak akan terjadi, alias gadis itu akan menjadi obatnya dan menjadi orang satu-satunya yang bisa membantunya serta bisa ia andalkan untuk menyembuhkan penyakitnya. Pada awalnya pertemuan mereka berdua terjadi saat gadis yang bernama Tian Tian tadi melamar pekerjaan ke perusahaan miliknya. Tetapi di sana ia pun malah mendapati karya art toy ilustrasinya dijiplak oleh salah satu departemen perusahaan tersebut sehingga ia pun menuntut penjelasan perusahaan ini. Tentu saja hal ini menarik perhatian Liu Xilai selaku bos perusahaan tersebut. 3. Perfect Mismatch.
Dan selanjutnya di urutan ketiga ini kita punya seorang CEO, yakni CEO Zhou Zifei yang diperankan oleh aktor tampan Luo Zheng sebagai karakter utama pria dalam drama ini. Dalam drama ini ia pun digambarkan sebagai seorang CEO bermuka dua. Ia pun akan terlibat kisah cinta dengan seorang gadis yang bernama Xin Huahua yang merupakan seorang gadis desa yang sangat ahli dalam seni bela diri serta sangat ahli dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi saat ini gadis tersebut pergi memasuki sebuah kota besar, di mana sebelumnya di desa ia pun telah berjanji kepada gurunya dirinya akan menepati janjinya untuk melakukan 98 perbuatan baik. Di mana guys, walaupun baru pertama kali ia masuk ke kota besar tersebut, ia pun akhirnya berhasil ditunjuk untuk menjadi juru bicara di sebuah perusahaan besar. Yang pada saat itu ia pun tak sengaja menyelamatkan Zhou Zifei yang sedang terlibat perseteruan dalam urusan keluarga, dan sehingga saat itu menjadi titik mula awal bakal hubungan mereka segera dimulai. Walaupun pada awalnya tentu saja mereka berdua mengalami love-hate relationship seperti kebanyakan yang terjadi pada sebuah awal drama Cina. 4. Wanderlust's Diary. And yep, di urutan keempat ini kita punya seorang CEO tampan, yakni CEO Shan Liang. Dalam drama ini ia merupakan seorang bos sebuah perusahaan yang mendirikan aplikasi kencan yang sangat terkenal. So, drama ini bercerita tentang seorang gadis cantik yang bernama Wen Yui, yang merupakan seorang gadis cantik yang sangat berbakat dalam bidang desain sepatu hak tinggi atau high heels. Ia pun memiliki impian bahwasannya suatu hari nanti ia bisa menjadi seorang perancang profesional atau desainer high heels profesional serta memiliki brandnya sendiri. Karena ia berasal dari keluarga sederhana saja dan ia pun juga tak punya latar belakang pendidikan yang tinggi soal bidang desain, tetapi soal bakat ia pun tak dapat diremehkan serta dipandang sebelah mata. Selain itu, gadis ini saat ini juga berprofesi sebagai seorang influencer fashion and beauty. Karena gadis ini sangat ahli dalam mix and match serta merupakan gadis yang sangat cantik seperti layaknya seorang sosialita yang sangat ahli dalam bidang fashion. Tetapi selama ini hidupnya pun penuh dengan kepalsuan. Bahkan ia mendekati seorang CEO tampan kaya raya dengan status palsu. 5. My Eternal Star. Dalam drama ini, kita punya seorang CEO tampan, kaya raya serta dingin yang bernama Lu Siheng, yang merupakan seorang CEO sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang IT. Selain itu, ia pun sangat dikenal berkat parasnya yang sangat tampan. Bahkan, ia pun juga saat ini dijuluki sebagai dewa di bidang IT. Tetapi, sifat serta kepribadian Lu Siheng perlahan mulai berubah menjadi pemurung serta sering menyendiri karena ia pun terpisah dengan teman masa kecilnya yang sangat ia sayangi sejak bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai ia dewasa, ia pun tak kunjung juga bertemu dengan sahabatnya tersebut. Di lain sisi, ada sosok gadis cantik yang bernama Lin Xiaodi yang saat ini tengah mengalami permasalahan di properti dalam rumah barunya, sehingga mau tak mau ia pun terpaksa harus kembali ke rumah lamanya. Nah guys, kepindahan gadis ini ke rumah lamanya menjadi titik mula awal bakal ia kembali bertemu dengan sosok Lu Siheng dan terpaksa harus menjadi tetangganya. Hal ini membuat ia pun semakin lama semakin dekat dengan Lu Siheng dan sering menghabiskan waktu bersama-sama. Sampai pada akhirnya, Lu Siheng pun sadar Lin Xiaodi adalah teman masa kecilnya yang telah ia cari selama 15 tahun terakhir ini. 6. Romance with Blind Master. Di drama ini, kita punya seorang CEO tampan dan juga kaya raya yang merupakan sosok yang bernama Ren Haoming yang merupakan putra tertua dari keluarga Ren yang sangat-sangat dihormati. Tampan, kaya raya, terkenal, dan berasal dari keluarga yang sangat terpandang membuat kehidupannya pun menjadi kehidupan yang banyak diimpikan oleh pria di luar sana. Heran banyak sekali orang yang iri kepadanya. Dan suatu hari ia pun sengaja ditabrak oleh orang jahat sehingga ia pun harus kehilangan penglihatannya. Dan saat ini ia menjadi pria buta. Dan tentu di saat kondisinya saat ini tak bisa melihat, ia pun sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk hal-hal sederhana seperti memilihkan dasi, mengganti pakaian, hingga mandi. Dan karena itulah, ia pun dijodohkan dengan seorang putri keluarga kaya yang bernama Ruan Qingtian, di mana Qingtian pun terpaksa
terpaksa harus menggantikan posisi sang adik untuk menikah dengan CEO tersebut. Demi sang ayah yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit, ia pun terpaksa harus menyetujui permintaan sang ibu. Dan hal inilah yang membuat ia semakin mengenal sosok Ren Haoming yang ternyata tak sedingin dan tak semenyebalkan yang ia pikir. Bahkan lama-kelamaan mereka berdua semakin dekat dan akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta. 7. Perfect Mismatch. Finally, in the last part untuk kategori pembahasan misterius kali ini tentang top 7 CEO dingin yang berubah jadi bucin dalam drama Cina terbaru 2023, ditambah oleh drama Perfect Mismatch. Dan dalam drama ini kita pun akan bertemu dengan sosok seorang CEO tampan yang bernama Zhao Zifei yang digambarkan sebagai karakter yang sangat menyebalkan pada awalnya. Tak banyak yang tahu, dibalik sosoknya yang terlihat sangat cerdas, tampan, pintar, dan sangat kaya raya, padahal ternyata sosok Zhao Zifei memendam trauma masa lalunya akibat perbuatan keluarganya sendiri. Ia punya konflik dengan keluarganya sendiri, dan kondisi ini tanpa sengaja membuat trauma masa lalunya kembali muncul. Sampai akhirnya kehidupannya perlahan mulai berwarna di saat ia bertemu dengan sosok seorang gadis yang bernama Si Wahua, yang merupakan gadis yang berasal dari pedesaan, yang sangat ahli bela diri serta sangat menguasai pengobatan tradisional Tiongkok. Dan akhirnya mereka berdua pun saling melindungi serta saling menyembuhkan luka satu sama lain. So, worth it untuk kalian saksikan sekarang juga ya. Yap dir, itu tadi top 7 bos dingin berubah jadi bucin atau CEO dingin yang berubah menjadi bucin dalam drama Cina terbaru 2023 versi misterius. So, kira-kira manakah drama yang paling menarik perhatian kamu? Yang pasti, semua CEO yang telah kita bahas merupakan bos-bos yang super tampan yang memiliki love line atau kisah cinta yang sangat romantis dengan karakter utama wanitanya. Apalagi, kisah pun semakin menarik di saat bos-bos tersebut seringkali salah paham, bertengkar, dan saling benci dengan karakter utama wanitanya. Tapi jangan salah, jangan ditanya lagi, karena setelah mereka berdua saling kenal serta saling memahami, bos yang tadinya sangat-sangat dingin dan sangat cuek serta sangat sulit untuk dekati berubah menjadi super-super bucin dan menandai awal mula kisah cinta yang sangat romantis dalam drama ini. So, tunggu apa lagi? Kalian nonton sekarang juga ya. And yep, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka and dislike kalau kalian tidak suka. See you guys on my next video. Bye.